Terbaru pemirsa, usai diperiksa, Hakim Konstitusi Soehartoyo memilih untuk tidak berkomentar banyak setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memeriksanya terkait dugaan pelanggaran kode etik pada Rabu sore ini. Terpantau di Gedung MK Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat, pukul 17.20 waktu Indonesia Barat tadi, Soehartoyo tampak keluar dari Gedung 1 MK untuk menuju ke Gedung 2. Dia mengenakan jaket abu-abu dan masuk dengan pengawalan. Ketika ditanya awak media soal bukti apa yang sudah ia persiapkan menjelang sidang, Soehartoyo hanya melempar senyuman. Kemudian belum ada 1 jam diperiksa, Soehartoyo kembali keluar dari gedung. Dia mengaku sudah menjalani sidang tertutup MK-MK. Namun, ia kembali enggan berkomentar banyak terkait apa yang dibahas dalam sidang tersebut. Soehartoyo mengaku tidak mau mendahului keterangan dari MK-MK terkait pemeriksaan hari ini. Sebelumnya juga sudah ada Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul yang hari ini juga menjalani sidang yang sama. Siapa? Persiapan nih, Pak? Sudah ditunggu. Apa akan ada bukti-bukti yang disampaikan nih? Enggak ada, saya kan. Nanti tergantung ditanya apa enggak. Oke. Okay. Siap. Yang boleh nanti saya udah biasa hati-hati dengan teman-teman nanti kepancing begini. Pak, soal akhir, Pak. Enggak, itu enggak cerita juga tentang enggak mengkait. Tapi tadi banyak curhat atau konfirmasi aja konfirmasi pengaduan dengan apa yang saya ketahui. Masih kenyang, masih nawar, Bu. DPR ini kan menggunakan Prof. Amin. Bisa nggak? Saya nggak mau permisi. Boleh nggak sih, Prof? Bisa nggak untuk lembaga yudikatif? Saya mau sholat ini. Kemarin kan Pak Ali tidak lihat. Tanya Prof. Kalau kurang jelas kapannya soal ide reshuffle 9 hakim untuk mengembalikan martabat yang tak. Prof. Prof. Hartoyo gimana? Saya nggak komentar soal itu. Kita juga masih usulkan. Di DPR kan maksudnya? Masih usulan kan? Iya. Bagaimana cara mengembalikan masyarakat? Nanti kalau sudah ada apa respon dari MKMK, saya jangan mendahului. Ya. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, saya nunggu. Bagaimana cara mengembalikan masyarakat? Nanti kalau sudah ada respon dari MKM, saya akan mendahului kan. Ya. Oke. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.